Nah, teman-teman, penyebab utama tali starter mesin Sensus sering putus itu karena adanya gesekan pada lubang starternya sendiri ya, teman-teman. Sehingga lama-kelamaan tali starter jadi aus dan mengalami penipisan dan akhirnya putus ya. Assalamualaikum sobat YouTube, ketemu lagi di Scott Pedal Channel ya. Di video kali ini kita akan berbagi tips, teman-teman ya. Bagaimana cara mengganti tali starter mesin Senso yang putus? Untuk itu simak terus videonya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Scott Pedal, mohon dukungannya ya teman-teman untuk channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya teman-teman. Semoga selalu diberi kesehatan ya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Amin. Tidak biasa kocik dia kan. Tidak ada palap di sini, ada palap apa saja ni? Ambil semua, kasih keluar. Tas yang ambil, ada palap di sini. Dari situ tu seret. Ini nih kalau pas double kuku itu semangnya. Itu double kuku, harus double kuku itu. Ini satu juga guna pak. Ini kan ada juga, ada tempatnya. Yang 250 has double kuku. Yang 250 ya, tapi ini kan 180 tahu ah. Kalau aslinya 250. Ringan. Satu di ringan. Ringan jenis. Tinggi sisanya. Ya sudah kerja sama aja. Tayo toh, tayo. Mana tali sambungannya kan? Ini rotornya ini. Hah? 250 ini. Rotor. Rotor. Kalau berarti saya ini 250. Semuanya apa sih? Bisa bayar segini aja. Gimana? Umurnya. Umurnya nggak kasih. Ini saja 65. Mahal itu ini betulnya. Polisi TSS yang beli ini. Boleh tain dapat mengirim. Dia kok bantu dulu kalau dia mah. Iya, aku putar. Yang kuat ini enggak bisa diputar ini kalau sini. Oh iya, ini kan ada kalau tadi ya. Ini kemari gitu tadi ya. Pakai meterang. Bisa jadi tinisan. Bisa jadi tinisan. Kalau informasi masih pada di sini sukunya. Ya tuh nyipu. Pare minyak ini. Enggak mau dipotong tuh. Tadi baru nih tahu. Makan.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Itu panjang nih. Enggak bunyi ya. Panjang besar kasih. Dikasih oli bede. Ini kamu tunggu nih. Tunggu nih saya kopi. Panjang pintar ya kunci. Dapat matai lagi. Berbagi. Gimana Pak? Mantap.